Sendang Made di Desa Made, Kecamatan Kudu, Jombang konon jadi tempat persembunyian Raja Air Langga. Cerita yang belum terbukti kebenarannya itu memunculkan mitos tentang Tuas Sendang Made yang diyakini sebagian orang hingga kini. Sumber air yang asri dan adem di lereng Gunung Pucangan ini diyakini menjadi tempat persembunyian Air Langga, pendiri Kerajaan Kahuripan atau Daha atau Panjalu. Karena Sendang Made dikait-kaitkan dengan kisah pelarian Air Langga yang tertuang pada Prasasti Pucangan. Air Langga yang baru berusia 16 tahun menikah dengan Galuh Sekar, putri Dharmawangsa Teguh yang tak lain pamannya sendiri. Dharmawangsa Teguh merupakan penguasa Kerajaan Medang periode Jatim yang berpusat di Watan. Sekarang diperkirakan menjadi wilayah Maospati, Magetan. Saat pernikahan itu berlangsung, Raja Wurawari dari Elwaram, sekarang wilayah Cepu, Blora menyerbu Kerajaan Medang. Air Langga dan istrinya pun kabur untuk menyelamatkan diri bersama pembantunya, Empu Narotama, beberapa dayang atau gadis pelayan istana dan prajurit. Konon mereka tinggal selama 3 tahun di Sendang Made. Di Sendang Made ada 7 petilasan, yaitu petilasan Eyang Joyo di Lengkung penjaga pintu masuk kerajaan zaman dulu, Air Langga dan istrinya, prajurit Joko Tungkul, serta 5 dayang-dayangnya bernama Ayu Sekar Melati, Sengkleh, Kenanga, Gading dan Klebat, kata juru kunci Sendang Made Supono alias Mbah Pono. Cerita yang melegenda itu memunculkan mitos tentang Tuah Sendang Made. Sendang yang ditetapkan sebagai situs purbakala oleh pemerintah ini mempunyai 7 sumber air dengan nama berbeda, yaitu Sendang Derajat, Condong, Kamulian, Pangilon, Gede, Pomben dan Sendang Payung. Sebagian orang meyakini beberapa sendang mempunyai khasiat. Pengunjung yang ritual di tempat ini juga datang dari luar Jawa. Sendang Derajat untuk mandi orang yang punya keinginan naik pangkat, tampil cantik, bisnisnya lancar, melamar pekerjaan. Ritualnya membawa bunga setaman, mandi dan berdoa, terang Mbah Pono. Ia menjelaskan, Sendang Condong biasa menjadi tempat ritual orang-orang yang mempunyai bisnis di bidang kuliner, atau saat akan menggelar hajatan pernikahan dan hitan, yakni dengan membawa tumpeng untuk kenduri, lalu membawa pulang air dari Sendang Condong. Dengan harapan masakannya enak setelah dicampur air Sendang Condong. Kalau Sendang Kamulian untuk pengobatan orang sakit, cetus Mbah Pono, Sendang Pangilon mempunyai air paling jernih di antara 6 sendang lainnya karena kedalamannya sekitar 5 meter. Sendang Gede saat ini dimanfaatkan warga sekitar untuk mengairi sawah. Sendang Pomben untuk minum Air Langga dan rombongannya. Sampai sekarang digunakan minum warga sini, ungkap Mbah Pono. Juru pelihara situs Sendang Made Badri menuturkan, sumber air ini konon menjadi tempat suci sejak dahulu kala. Menurut dia, sendang ini menjadi tempat Raja Air Langga bertapa, menimba ilmu dari gurunya, Mbah Jenggot dan menyusun kekuatan untuk mendirikan Kerajaan Kahuripan. Sendang Made sejak dulu sudah ada untuk peribadatan, dulu namanya Sendang Dharma. Sendang Derajat khusus mandi orang kerajaan pada masa lalu, Sendang Gede untuk semua kalangan, sumber payung untuk para penyanyi, jelasnya. Air Langga adalah putra pasangan Raja Udayana dan Mahendra Data. Ayahnya menjadi Raja Bedahulu di Gianyar, Bali dari Wangsa Warmadewa. Ibunya putri Raja Sri Makutawangsawardhana, penguasa Kerajaan Medang periode Jatim dari Wangsa Isyana. Makutawangsawardhana merupakan cucu Empu Sindok, raja pertama Kerajaan Medang periode Jatim yang berkuasa pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Air Langga berkuasa dengan mendirikan Kerajaan Kahuripan atau Daha atau Panjalu tahun 1009 sampai tahun 1042 Masehi. Demikian kisah sejarah Sendang Made Jombang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.